Saudara Kampung Nusa menggelar Karnaval Busana Pakaian Daur Ulang Sampah. Ide kreatif dari sejumlah remaja dari Kampung Nusa ini menjadi agenda tahunan yang diikuti oleh beberapa desa lainnya di Kecamatan Lu'nge, Aceh Besar. Konsep pakaian daur ulang sampah bertujuan untuk memperkenalkan kepada anak-anak akan pentingnya menjaga lingkungan. Kegiatan Karnaval Pakaian Daur Ulang Sampah merupakan ide kreatif dari sejumlah remaja dari Kampung Nusa sebagai desa sadar wisata. Konsep pakaian dari daur ulang sampah bertujuan untuk memperkenalkan kepada anak-anak akan pentingnya menjaga lingkungan. Karnaval ini juga salah satu agenda Nusa Festival dengan mengusung tema The Power of Village. Para orang tua mengkreasikan barang-barang bekas menjadi sebuah penampilan yang bernilai artistik dan unik. Bahwa ide kreatif itu harus selalu dituangkan dan juga diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dengan mereka punya ide kreatif, kehidupan mereka lebih bahagia dan lebih sejahtera. Dan juga ini merupakan pembelajaran untuk masyarakat dan juga anak-anak yang masih sangat dini dalam hal pembelajaran bagaimana menjaga lingkungan sehingga dengan kreatif ide yang tinggi, kreativitas yang tinggi, mereka bisa belajar bahwa lingkungan itu sangat penting untuk dilestarikan dan juga dijaga, seperti itu. Barang bekas yang digunakan terdiri dari koran, plastik kemasan makanan, kantong semen, DVD rusak, tali plastik yang dirajut, kantong plastik dan koran yang dijadikan sebagai pakaian, serta karung goni yang disulap menjadi pakaian unik. Peserta yang mengikuti karnaval yaitu terdiri dari 4 grup, mulai dari TK, SD, hingga SMP, Kampung Nusa, dan beberapa desa yang ada di Kecamatan Lu'nge, Aceh Besar. Kegiatan tahunan ini menjadi kegiatan yang juga bertujuan untuk menarik minat wisatawan berkunjung ke desa Nusa ini. Nova Misdayanti, Kompas TV, Aceh Besar.